kekerasan seksual kan yang di intinya kan, bahwa selama ini kan perempuan menjadi objek kekerasan seksual. Itu tanggapannya gimana dengan undang-undang? Mendukung atau tidak? Iya, sangat mendukung sekali ya, dikarenakan pelecehan seksual bagi perempuan ini sangat marak, apalagi di jalan itu banyak begal-begal yang mohon maaf pegang-pegang badan. Di kampus sendiri, tempat kita menimba ilmu itu saja seringkali terjadi pelecehan seperti kadeling lah. Dan yang terkena imbasnya itu adalah pihak korban. Korban sudah menjadi korban tapi dia masih tetap disalahkan. Artinya jangan sampai ada apa ya sifat permisif terhadap pelecehan seksual ya yang objeknya perempuan ya. Jolali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria.